Ya guys, panitia memberikan waktu kurang lebih 3 menit kepada Technotuner, di mana motor Technotuner setelah pecah rekor tadi, Rianton the Professor mengalami jebol mesin. Jadi Rianton the Professor ini tidak bisa main lagi untuk FFA-nya si hijau. Jadi untuk part-partnya saja dipindah ke IBK Indo yang rangka warna silver ini. Karena knalpot dari Rianton the Professor ini sudah menemukan riset terbaiknya, jadi ini dipindah ke motor FFA yang warna silver. Ini kebetulan joinan Technotuner masih satu, yaitu Mas Fahri Komeng. Kebetulan motor si hijau tadi yang sempat pecah rekor 9.6 detik dinaiki oleh Ton Saleng tidak bisa main. Jadi Mas Fahri Komeng menggunakan motor yang rangka warna silver ini untuk main di kelas FFA 2 tak 402 meter. Ini masih dipersiapkan oleh kru Technotuner, asisten mekanik Technotuner, di mana panitia hanya memberikan waktu yang sangat singkat, 3 menit saja. Dan ini Kohan juga turun secara langsung untuk memaksimalkan FFA 2 tak di jarak 402 meter. Mengingat tadi untuk motor si hijau Rianton the Professor sudah tembus 9.7 detik dinaiki oleh Ebon dan pecah rekor 9.6 detik dinaiki oleh Ton Saleng. Mari kita lihat Technotuner masih mempersiapkan dan memanfaatkan waktu yang ada. Kita lihat saja Mas Fahri Komeng apakah bisa memaksimalkan motor IBK Indo yang satu ini. Kita lihat saja apakah Mas Fahri Komeng mampu memaksimalkan motor ini atau malah bisa menggeser waktu dari Ton Saleng. Kita lihat saja, mengingat habis ini race akan segera dimulai.
Yeah.